Sebelum lanjut, subscribe, bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kamal Opang akan membagikan resep membuat peyek bayem. Oke, langsung aja, check it out. Yang pertama yaitu harus ada bayem ya. Jadi masa peyek bayem gak ada bayem? Selanjutnya siapkan bumbu untuk adonan. Di antaranya yaitu 1 bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, garam, micin, penyedap rasa atau masak ayam ya, daun jeruk, tepung kanji dan tepung beras. Yang perlu diingat dalam membuat adonan yaitu tepung beras lebih banyak daripada tepung kanji, perbandingannya yaitu 2:1. Ingat, jangan sampai salah. Yang perlu diperhatikan juga, jadi adonan itu agak kental ya, jangan terlalu encer. Tambahkan air sesuai dengan selera, jadi jangan terlalu encer juga. Nah, selanjutnya campurkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam adonan. Campur aduk jadi satu. Oke? Pada dasarnya adonan ini bisa juga dipakai buat peyek kacang, peyek ikan teri, peyek udang rebon. Barangkali Anda punya ide yang lain, bisa di-share di kolom komentar. Saatnya eksekusi. Waktunya goreng. Tolong diperhatikan ya saat proses penggorengan ini caranya, jadi biar nggak salah jalan. Kalau salah jalan ya tanya. Akhirnya selesai juga, jadilah peyek bayem. Silakan mencoba di rumah.